Assalamualaikum semuanya, balik lagi sama aku Agil SWD. Jadi hari ini aku bakal review salah satu my favorite body care yang super duper menurut aku itu wajib banget kalian coba. Karena selain dia tuh benar-benar ngefek banget bikin cerahan di kulit aku, ini tuh aromanya super enak banget. Dan gak tau kenapa aku sejatuh cinta itu sama produk ini. Nah buat kalian yang penasaran pastinya tonton video ini sampai habis. Dan sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian. Enjoy. Oh ya guys, sesuai dengan thumbnail sendiri, aku bakal bahas si Scarlett, si varian coffee-nya. Ini adalah salah satu body care aku yang akhir-akhir itu lagi aku sukain banget. Dan itu produk terbarunya Scarlett yang varian coffee. Dan aku bakal kasih tunjuk ke kalian before after setelah aku pakai si rangkaian body care-nya dari Scarlett ini. Seperti biasa, aku bakal bahas mulai dari packaging-nya, kandungannya, manfaatnya, dan gimana cara pakainya. Untuk yang pertama yaitu Scarlett Whitening, ini yang body scrubnya yang varian coffee. Nah untuk packagingnya sendiri kan bisa lihat Scarlett itu packagingnya masih sama dengan si body scrub yang sebelum-sebelumnya. Dan yang paling aku suka dari kemasan Scarlett ini, dia masih dilapisi dengan aluminium yang pastinya menjaga kehigienisan si produk Scarlett ini. Aromanya sendiri Scarlett ini karena emang varian coffee, jadi menurut aku dia tuh benar-benar aroma coffee banget, tapi kayak ada campuran vanilanya gitu. Jadi lebih kayak lebih sweet gitu loh, lebih halus. Jadi itu perpaduan antara coffee sama vanilla yang benar-benar enak banget dan nyegerin banget. Nah, untuk teksturnya sendiri Scarlett itu masih punya butiran-butiran scrub yang super halus banget. Jadi tuh nggak bikin kulit kalian tuh jadi lebih sakit gitu loh. Jadi benar-benar halus, nggak bikin kulit kalian jadi sakit. Tapi menurut aku varian coffee ini dia teksturnya lebih lembut banget, jadi nggak bikin sakit di kulit kalian. Untuk kandungan Scarlett ini sendiri ada glutathione dan vitamin E. Oh ya guys, si Scarlett ini pastinya udah BPOM dan bersertifikat halal. By the way, si body scrub Scarlett ini ada 3 varian, yaitu yang pertama ada Romansa, Promegan, sama ini si Coffee. Dan ternyata aku jatuh cinta banget sih sama varian Coffee ini karena dia tuh aromanya super sweet banget, kayak perpaduan antara coffee dan vanilla. Jadi tuh bener-bener enak banget gitu loh kalau dicium. Cara pakainya sendiri, Scarlett ini biasanya aku pakai itu 1-2 kali setiap minggunya, karena kalau mau efek yang benar-benar bagus banget dan bikin cerah banget, jadi kalian tuh benar-benar harus rutin dan konsisten satu minggu itu 1-2 kali pemakaian. Biasanya aku apply si body scrubnya ini ke seluruh badan dan aku diamin 3-5 menit. Setelah itu aku gosok-gosok perlahan agar sel-sel kulit mati itu terangkat dan scrub ini tuh bisa langsung dibilas gitu loh. Nah untuk hasil yang lebih maksimal, kalian wajib banget pakai Scarlett ini secara rutin, mulai dari body scrubnya, shower scrub, sama si body lotionnya. Dari packagingnya sendiri, dia masih sama kayak shower scrub sebelum-sebelumnya. Tapi yang paling aku suka, butiran-butiran Scarlett ini tuh menurut aku ini lebih halus daripada shower scrub sebelumnya. Gak tau kenapa, aku ngerasa aja dia tuh kayak butirannya tuh halus banget gitu loh. Jadi kalau kita habis make, kulit kita tuh jadi berasa super duper halus banget. Dan kayak bisa lihat udah segini, padahal ini baru berapa hari aja aku pakai. Karena emang sesuka itu, tiap hari mandi aku selalu pakai si Scarlett ini. Oh ya guys, kalian bisa lihat gak sih, ini ada partikel-partikelnya ini. Partikel-partikel dari Scarlett ini super halus dan lembut banget. Jadi kalau kalian mandi, ini tuh gak bikin sama sekali kulit kalian jadi sakit. Untuk kandungannya sendiri, untuk Scarlett ini dia ada kandungan glutathione, vitamin E, dan kolagen, yang pastinya yang membantu mencerahkan kulit kalian. Dan yang paling penting banget, si shower scrub dari Scarlett ini bagus banget untuk semua jenis kulit, sekalipun kulit kalian yang sensitif. Untuk manfaatnya sendiri dari shower scrub ini, dia tuh bisa membantu mengangkat sel-sel kulit mati yang ada di tubuh kalian, terus mengangkat kotoran-kotoran, sisa debu, atau sisa kalian aktivitas sehari-hari. Dan pastinya dia memberi kelembapan dan mencerahkan kulit kalian. Intinya kalau kalian mau hasil yang lebih maksimal, aku saranin kalian pakai si rangkaian Scarlett semua itu secara rutin. By the way, si Scarlett ini ada 4 varian, yaitu yang pertama ada cucumber, mango, terus promegan, sama si coffee ini. Dan ternyata aku juga suka banget sama si coffee ini. Tapi sebelumnya aku suka banget sama varian promegan karena aku udah habis 3 botolan karena emang sesuka itu. Dan setelah aku nyobain coffee ini, aku juga suka sama varian ini karena dia tuh ada sensasi coffee-nya tersendiri gitu loh. Jadi tuh
aroma itu benar-benar khas gitu, jadi bikin kulit kalian tuh jadi lebih halus banget. Untuk cara pakainya sendiri, biasanya aku pakai si Scarlett ini setiap hari, setiap aku mandi. Jadi kalau aku sehari 3 kali mandi, ya aku 3 kali pakainya, karena emang benar-benar bikin kulit kalian tuh jadi lebih halus dan sehat banget. Nah, untuk isi Scarlett-nya sendiri ini tuh 300 ml. Oh ya guys, by the way, dia tuh ada barcode-nya sendiri atau hologramnya gitu. Jadi kalian bisa cek keasliannya Scarlett ini ke website resminya Scarlett. Yang terakhir, kita bakal bahas si body lotion Scarlett yang varian Jolly. Aku udah sering bahas si lotion ini, apalagi buat kalian yang ikutin aku di Instagram, karena aku sering banget share ke kalian kalau aku suka banget sama si body lotion varian Jolly ini. Setelah si body lotion Freshy keluar, aku suka banget sama Freshy, tapi setelah Jolly keluar, aku jadi lebih jatuh cinta banget sih sama varian Jolly ini. Oh ya, by the way, aroma dari Scarlett Whitening yang varian Jolly ini kayak parfum YSL Black Opium. Dia tuh kayak perpaduan antara coffee sama sweet vanilla yang super duper menyatu banget, jadi enak banget aromanya. Nah, untuk teksturnya sendiri, menurut aku Scarlett ini masih sama kayak body lotion sebelum-sebelumnya, dia super lembut banget dan mudah meresap. Yang paling aku suka, ini lotion tuh gak bikin lengket gitu loh di kulit. Dan si Scarlett ini tuh easy to blend banget, apalagi kalian apply ke seluruh badan kalian. Lotion ini menurut aku dia tuh gak bikin putih instan, but dia tuh bikin kulit kalian tuh jadi lebih fresh, lebih sehat, dan pastinya benar-benar aromanya tuh yang bikin kulit kalian tuh jadi lebih halus dan enak banget. Kalau kalian mau hasil yang lebih permanen, kalian wajib banget pakai si Scarlett Whitening ini, mulai dari body scrub, shower scrub, sama body lotionnya secara rutin. Jadi aku bakal jamin kalian bakal benar-benar kulitnya tuh cerah banget kalau kalian pakai secara rutin. Aku bakal kasih tunjuk ke kalian before afternya setelah aku pakai si Scarlett ini, kalian bisa lihat. Jadi menurut aku lotion ini selain fungsinya untuk mencerahkan, dia tuh bisa ngelembapin dan pastinya menutrisi kulit kalian. Apalagi buat kalian yang punya kulit yang kering, sensitif, ataupun kusam. Nah, jadi setelah panjang lebar aku jelasin ke kalian, kira-kira must have gak sih produk-produk dari Scarlett yang aku jelasin tadi ke kalian? Kalau emang benar-benar produk Scarlett ini must have banget, kalian bisa komen di bawah. Yang udah cobain dan apa yang kalian rasain, kalian bisa komen di bawah. Dan aku pengen tahu apa sih perasaan kalian setelah pakai si Scarlett ini. Nah, itu tadi honest review aku tentang my favorite body care, karena aku emang suka banget sama body care ini selama bulan Agustus kemarin dan sampai saat ini. Nah, semoga kalian suka dan pastinya bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.